Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya baca ayuh hawadat dan kita dah sampai pada penghujung dan pada bicara dan cuba engkau fikirkan kat mana muka berapa ni, cuba lah engkau fikirkan. Assalamualaikum Ustaz, suara agak Seminggu apa? Suara macam tak kuat, suara perlahan sangat Ustaz. Perlahan sangat mic tu Ustaz. Lagi sekali. Jelas tak? Tak dengar. Jelas Ustaz. Kami jelas je. Jelas Ustaz. Jelas. Nak buka mic ni. Pijik kelas. Pijik kelas. Jelas tak? Okay. Bagi jelas. Alhamdulillah. Okay. Kawan jelas. Cuba engkau fikirkan, ni yang dia, apakah yang engkau akan buat selama seminggu? Ini persiapan ni. Pukul berapa ni? 5:20. Ha? Takkan engkau berapa? 64 Ustaz. 64 Ustaz. Pari keempat, cubalah. Kejap lama. Pari keempat. Ketiga. Ya. Cuba engkau fikirkan. Cubalah kau fikirkan. Dalam masa satu minggu ni, kau mengerjakan sultan, kau melihat dan dah cuba kau fikirkan. Lagi seminggu sultan. Okey. Ketahui ya semuanya, engkau dalam seminggu ni akan buat persiapan. Mengerjakan sesuatu, perkara yang engkau sangka-sangka sudah akan melihat. Jadi diibaratkan mulai sekarang engkau cuba fikirkan baik-baik apa yang telah aku kata tadi, kerana engkau adalah orang yang cepat. Itu badan persiapan. Jadi dia kata, kalau sultan tu lagi seminggu nak jumpa, kita mestilah membuat persiapan. Persiapan apa yang sultan nak tengok kat kita. Jadi dia kata, kalau Allah bertemu Allah, persiapan apa yang bila bertemu Allah ni, apa yang Allah akan lihat? Ini soalan dia. Apa yang Allah akan lihat? Ada tak dia akan lihat harta kita banyak mana kita tinggal? Itu contohlah. Tak mengasihkan slide, Ustaz. Dia akan lihat apa? Allah Ta'ala akan lihat apa? Dia akan lihat amalan. Amalan. Okay. Nanti Ustaz. Jadi, ia benda akan lihat, benda yang paling dia lihat ialah hati. Hati yang macam mana? Kalbun. Hati yang sejahtera. Itu perkataan ni kita nak kena faham ni. Ini nama dia. Kalbun Salim. Apa dalil dia? Okey, saya ambil Al-Quran ni. Al-Quran ni. Okey. Di waktu tu dikatakan anak-anak pinak semua tidak memberi faedah. Kecuali dikatakan kalbun Salim. Mana Al-Quran? Sekejap.
Ayat berapa? Ini surah Asyura ayat 28 dan 29. Kita ambil kat sini. Ni. Ni. Tulis. Dia puja ayat. Ni. Mana hati yang selamat ni? Ni. Ini yang namakan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera. Itu yang dikata tu. Allah tidak memandang kepada rupa tubuhmu dan bukan pula pada amalanmu. Tapi memandang kepada hati dan niatmu. Tapi bukan kata tak payah beramal. Kena beramal juga. Tapi hati ni, jenis hati ni yang namakan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera. Jadi persiapan ni yang disuruh buat adalah memiliki hati yang sejahtera. Kenapa? Waktu itu anak-anak dan harta tidak dapat beri manfaat. Mereka dapat tolong. Kecuali orang yang pulang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, qalbun salim. Dan hati yang begini dimiliki oleh orang soleh. Kita nak kena usahakan hati yang sejahtera ni. Kita nak kena usahakan hati yang sejahtera. Kerana waktu tu tidak ada nilai. Apa dia kata hati yang sejahtera? Kata ulama. Ni. Ulama kata apa benda hati sejahtera ni? Ni yang kita tengok ni. Satu antaranya hati yang bebas dari syirik. Hati yang bebas daripada syirik. Ini antara ciri-ciri yang dikatakan hati yang sejahtera. Hati yang selamat dan bebas daripada syirik. Lagi ulama kata apa? Banyak ulama-ulama berpendapat ni. Berhati ni. Hati orang-orang yang beriman. Hati orang yang beriman. Ini juga dinamakan hati yang sejahtera. Apa ulama tulis lagi dalam kitab-kitab tafsir? Tidak terus menerus dalam dosa ni. Berdosa. Manusia ni dia berdosa. Tapi dia tidak terus menerus dosa. Apa lagi dia kata? Hati-hati ni. Hati yang sentiasa. Dia kata apa? Bertaubat.
ini. Ini dikatakan hati yang sihatri. Jadi bila orang itu dia hendak bertemu Allah, apa yang dia kena bawa, inilah yang dia kena bawa. Hati yang sihatri. Kenapa? Waktu tu harta tak ada manfaat, duit banyak tak ada manfaat. Tak ada orang tanya kat kita, duit kau ada berapa, orang pun tak nak ambil tahu kat sana. Sebab apa? Sebab kat sana duit pun dah tak guna. Orang tak tanya EPF dah ambil ke belum, mati ke sebab apa. Orang tak tanya. Tapi orang yang bawa hati yang biasa. Apa dia ciri sebahagian hati biasa ini adalah hati. Lagi apa? Ulama sebut. Hati yang berisi ni mereka menyebut hati itu berisi ni perkataan ni keyakinan cinta pada kebaikan ikhlas jadi kita yang kita nak kena usahakan ni. Ini benda ni hati yang sejahtera ni. Siapa pulang pada Allah, semoga Allah rezekikan kita, Allahumma rabbuna. Orang yang pulang pada Allah dengan membawa hati yang sedemikian ini, dikatakan membawalah ia hati yang sejahtera. Jadi Allah nak tengok hati ni lah. Dia katakan hati yang sejahtera. Surah Syurah ayat 88 dan 89. Ini apa baru dia. Jadi nak menghasilkan semua ni dimiliki oleh orang soleh. Kalau orang itu orang soleh, apa ada tadi? Takwa. Orang soleh dia ada apa? Takwa. Lori ikan dia ada ikan. Amalan yang baik Dia ada amal soleh lah. Dia ada amal soleh. Bila dia ada amal soleh, barulah dia katakan dia orang soleh. Dan daripada amal yang baik itu terhasillah hati yang sejahtera. Nama dia Qalbun Salim. Kau dengar tak kitab nama Qalbun Salim? Ada kitab pun. Qalbun Salim. Hati yang sejahtera. Qalbun Salim. Hati yang sejahtera. Okey. Dan jika engkau mahu mendalami hal-hal yang berkaitan dengan hati, hendaklah engkau merujuk pada kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya daripada kitab-kitab karanganku. Jadi, tengok ni. Ni. Ini kamu kali ni. Misalnya kita kata dia membawa maksud, dia membawa maksud hati yang sejahtera. Sejahtera ni selamat.
kelimaan selamat. Maknanya sejahtera daripada apa yang dia cakap. Sifat mazmumah. Apa lagi? Diperhiasi hatinya dengan sifat sifat mahmudah. Mahmudah. Itu dia lawan dia. Dan dia kata engkau nak mendalami dia. Ha, ni yang dia sebut ni begini ya. Mendalami persoalan hati. Hendaklah engkau melihat pada kitab Ihya Ulumuddin dan lain-lain kitab karanganku. Apa nama ilmu ini? Ini adalah ilmu apa? Tasawuf. Tasawuf. Apakah definisi ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Ke mana Zat? Ah. Akan baru makan lontong kena lupa. Tak. Tentang apa? Ah. Ah. Tentang kelakuan hati. Tengok-tengok. Buang pasal kipas. Jaga pasang. Tapi terbalik kipas tak buang. Allah. Dia balik rumah dia pula. Dia ambil. Aduh. Saya pun datang pukul 6, dia datang pukul 5. Itu yang jaga kabut tu. Dia dah 6-6 lebih. Okay. Ilmu yang mempelajari tentang kelakuan hati. Yang pastilah hati ini memiliki dua kelakuan. Kelakuan itu bernama apa? Mahmudah. Ni sifat ni. Mazmumah. Dan dia juga hati ni dia ada satu lagi kelakuan. Dan kelakuan ini bernama dia Mahmudah. Beginilah. Ilmu ini, ilmu kebersihan hati ni. Ilmu kebersihan hati ni, ini kotor dia. Lepas kotor, letak dengan benda baik. Termasuk ilmu fardhu ain. Ini benda ni nak kena tahu tau. Jadi memang dah lagi sebut tu, kita nak kena ambil perhatian. Ini ilmu apa? Ini ilmu fardhu ain. Ni hukum dia ni dengan Fardhu Ain. Fardhu Ain ni maknanya kau tak belajar puasa lah. Kalau orang tanya kita, apa dia tawakal? Kita jawab, kita puasa. Orang tanya kita, apa dia taubat? Apa dia syarat-syarat taubat? Kita tak tahu, kita puasa. Kenapa? Ilmu ni kita mesti ada sebab hukum dia Fardhu Ain. Orang tanya kita, apa maksud tawakal? Orang tanya kita, apa definisi syukur? Itu pun kelakuan hati. Orang tanya kita, apa punca seseorang itu hasad?
Cuba jawab sikit. Apa punca seseorang itu hasad? Tiga perkara. Berseteru. Lagi. Takabur, keji nafsu. Biji tahu lah. Tak tahu. Tak tahu berusaha. Tak tahu berusaha. Padu boleh tahu. Apakah dua perkara yang menjadi ubat kepada hasad? Satu dipanggil? Ilmu. Ilmu. Satu dipanggil? Aman. Macam ilmu tu dah pecah lagi. Aman tu dah pecah lagi. Faham eh? Dia tahu. Tak tahu. Ada tu berusaha. Kenapa? Ego itu pada air. Macam kita kata, kita tahu walaupun semayang. Berusaha je. Sebab ilmu tu pada air. Tu yang nak kena belajar penawar bagi hati tu. Nak kena belajar sampai lengkap. Saya nak tanya kan lepas raya ni. Nak tanya dah apa lah. Amboi, semua nak jawab diri dia dari kamera. Macam lah aku nampak muka dia. Sebutkan tiga rukun tawakal. Nizar, Saibani. Kau jawab, Nizar? Maaf Ustaz, tak ingat. Tak ingat, okey. Mengaku tak apa. Sebut tiga rukun tawakal. Pak Lin? Pak Lin pun dah hilang lah. Di mana Pak Lin? Tak ingat. Okey. Sebutkan tiga rukun tawakal. Wah? Wah tuan boleh pula aduh. Alhamdulillah. Sebutkan tiga rukun tawakal. Kak Ina? Tembak boleh Ustaz? Tembak dia. Nampak je mana? Reda atas segala ujian. Bukan. Sebutkan tiga rukun tawakal. Diana Milam. Ustaz, tak jumpa cik nota lagi Ustaz. Kak Indun cik nota cepat Kak Indun. Jumpa tak Kak Indun. Tiga rukun tawakal. Menyerah diri kepada Allah. Tauhid, nombor satu. Okey, apa tak? Nombor dua. Tauhid. Nombor dua dah jawab tadi. Ada usaha kerja. Tiga. Ada apa? Penyerahan. Okey, penyerahan bagi tiga lagi. Apa dia? Penyerahan bagi tiga. Apa dia? Seperti menyerahnya, tiga bagian. Bayi kepada ibunya. Bayi kepada ibunya adalah nombor dua. Nombor satu. Mayat. Main nombor tiga. Menyerah kepada peguam atau urusannya. Nombor dua, menyerah pada bayi kepada ibu bayi dia. Pada ibunya. Nombor tiga, menyerah mayat kepada tutang mandi. Ha. Ini kalau aku buat peksa ni mampul tak lulu ni. Ada berapa orang yang boleh jawab. Kenapa tak ada tahu ni? Fardu? Fardu Ain. Kita ketahu lah. Fardu Ain. Macam kita katalah. Yang kita biasa belajar kan. La ilaha illallah. La kalimah apa? Wah. La kalimah apa? Nafi, tiada. Nafi. Tiada. Ilah apa? Katun Osman, tengah huru. La ilah. Ilah apa? Mana Katun ni dengan suara? Ilah apa? Bukan impat. Ilah apa? Perkara yang dinafikan. Yes, perkara yang dinafikan. Ustaz, sekali dah buat Ustaz. Sekali dah buat jawab Ustaz. Ambo jadi tu. Jadi dah buat. Perkara yang dinafikan. Apa yang dinafikan? Okay, try. Siapa nak try? Sifat ketuhanan daripada makhluk. Bukan nafikan zat. Nafikan sifat. Sifat apa? Sifat ketuhanan daripada makhluk.
Maknanya tak ada benda yang ada sifat ketuhanan illa adalah kalimah. Illa adalah kalimah apa? Mengaku, meyakinkan. Apa nama tu? Isbat, penetapan. But. Aku dah laku tak buat drill ni. Raja kau juga. Saya pun juga dengan Dato' Hadis. Kan tak pakai sepul lah, pakai ni. Kenapa tak pegang? Takut dah mati je. Guna sekali je. Apa tadi tanya apa tadi? Kalimah illa. Illa kalimah apa? Illa kalimah apa? Isbat, penetapan. Penetapan. Allah itu kalimah apa? Perkara yang ditetapkan. Perkara yang di? Tetapkan. Tetapkan atau perkara yang diisbatkan? Isbat. Itu contoh. Kita kata itu contoh. Kita kata pada doa ini kena tahu. Macam dia kata ni, proses membersihkan hati ni, kita kena faham proses ni macam mana nak bersihkan hati ni daripada satu-satu-satu sifat yang tidak baik. Sifat yang tidak baik. Satu-satu-satu. Kenapa? Dia adalah fardu ain. Bila fardu ain, mesti tahu. Nak tahu, tahu, tak tahu, bila tanya, mesti boleh jawab. Kalau mau gagal-gagal lagi, cari nota. Ilmu kebersihan hati ini adalah ilmu fardu ain. Ini yang dikatakan ni. Dengan mudah tasawuf. Dan ini juga dipanggil ilmu membersihkan hati. Okey, saya tanya lagi sekali ya. Saya tak kisahlah, orang tak dapat jawab pun saya tak tanya. Sampai muak, sampai boleh jawab. Memang tak tahu dah jawab pun. Okey. What is the three process to clean up the heart? Oh, betul ke bahasa ni? Nak tanya orang pandai bahasa Inggeris. Tahalli. Alamak, macam Arab dah. Sikit Arab lah. Si. Tengok ke orang pasal kipas ni dah masuk tak? Tahalli. Dia mesti ikut proses ni. Dia selalu ikut di sini dalam kau. Lepas tu? Tahalli. Tahalli. Tajalli. Tajalli. Dia mesti follow the same tajalli. Ini tiga proses. Kalau saya alihkan ni ke slide lain supaya saya senang tanya dengan lebih lanjut. Ya, eh. Okey. Sambung je. Okey. Macam ni. Tak. Mana buat? Lama dalam buat. Okey. Please give a brief explanation on this. What is this?
khali, menyuci dan membersihkan hati daripada sifat-sifat yang keji. No. This is three step. Ini buang mazmum. Ah, tu. Tu kata dia. Mazmumah. Apa mazmumah sifat ke? Si. Ini tahli is. Kiasi, jangan cakap masukkan. Kiasi dengan sifat-sifat ini. Okey, kiasi sifat terpuji. Kiasi sifat terpuji. Ini sifat terpuji itulah yang dinamakan dia Mahmudah. Mahmudah. Ini semua dah belajar tu. Jangan tunjuk muka cengang-cengang. Ini belajar ni. Apa ni? Yang tu pelik dia lah. Pelik apa? Dah belajar. Ini pun dah belajar ni. Haa, dah belajar. Cuma aku saja yang melupakannya. Dah belajar. Lupa. Ini apa? Hasil dari proses bersih hati. Terselahlah segala kebaikan hati dia. Dia merasakan kebesaran dan kehebatan Allah. Ya, yes, you are very right. Maka di sini adalah satu proses. Maka mendapatlah dia, dikatakan sebuah hati yang dinamakan tadi apa? Qalbun. Qalbun salim. Qalbun salim. Okay, sekejap. Inilah, dekat sinilah dia punya permulaan. Apa lagi nombor dua? Ilmu Fardhu Ain. Orang lain yang jawab, tak tanya war dulu. Apa? Pekah kan? Ha, pekah. Azad, ingat Azad. Okay. Tak tembak eh, tahu eh, betul eh. InsyaAllah, tak tembak Azad, tak tembak. Mana tahu macam tembak-tembak kena pula, dia kata. Abang Alim terus menyorok di mana ni? Ya Ustaz, ada Ustaz. Okey, apa nombor ilmu nombor tiga, Abang Alim? Abang Alim tengok doktor, alamak tak cia. Cuma Abang Alim. Tauhid. Ah, okey, ini tembak ke betul tahu? Ada jawapan bocor tak? Jawapan bocor. Mesti doktor tengok mata ni tu jawapan. Nenek cepat-cepat. Okey, lama-lama. Tauhid. Boleh tu, boleh lah. Dah tahu tu okey. Ini kita tahu tanggungjawab kita, apa ilmu ni kita belajar. Ini nama dia Fardhu Ain. Saya nak tanya sikit lagi lah. Rabidin. Oh Rabidin. Rabidin dah kerja lah, soalan je lah. Menyuruh Ustaz tu tak? Menyuruh? Nanya mana kerja Rabidin? Allah. Lupa. Fardhu ni masuk apa Rabidin? Ya Ustaz. Rabidin, fardu ni maksud apa? Apa maksud fardu? Ilmu Fardhu Ain. Fardu ni maksud apa Rabidin? Kani, Judin. Rohani Judin. Saya Ustaz. Fardu. Fardu maksud apa fardu? Wajib belajar. Wajib. Itu dia jawapan dia. Fardu ni maksudnya wajib. Karus. Tarus Kampung Kantan. Kata Permai. Tarus. Air ni maksud apa Tarus? Air mana tak boleh hilang. Abang ada lain. Air maksud apa? Abang ada air berhilang. Ali. Ali. Ya Zab. Air maksud apa Ali? Diri sendiri tak? Ha, tertentu. Tertentu, oh tak. Yang tepat lagi tertentu.
setiap orang tertentu. Apa maksud tertentu? Sabar ya. Sabar ya, dia kata ni. Apa dia nama dia? Mukallaf, Ustaz. Mukallaf. Kalau tak ada, cakap tak ada. Kau sepanggil nama. Kau tak ada. Wah, cakap. Wah, tak ada, Ustaz. Ah, wah, cakap tak ada. Apa satu tak ada? Wah, jauh, Ustaz ni. Mukallaf. Okay. Jadi, dah dapat tahu setiap elemen. Setiap orang tertentu. Mukallaf. Apa cara mukallaf? Oh? Wadah, Ustaz. Ya. Oh ada, okey. Mesti ada, saya tak jawab. Apa cara mukallaf? Oh, cara mukallaf. Pasal yang tak pasal yang tak Islam, lagi-lagi. Tolong tolong Wo cepat, cepat jawab. Balik. Balik bakar, okey. Okey, balik. Lepas tu. Akal. Ada akal. Tu sampai pada dia akan seruan Rasul. Atau dalam kita kata sampai seruan. Ini ulang kaji tu. Jangan tengok tunduk muka macam petuk-petuk. Apa ni? Ini ulang kaji. Ini turun darjah ni lah punya soalan tu. Okey. Sekarang kita, saya nak tanya. Yang selain ni orang tahir saya nak tanya. Sekejap eh. Ustaz, macam ni tak ramai yang berubah, Ustaz. Apa maksud ilmu? Tiga perkataan. Diana, KKR. Alim, Latif dengan Malik. Bukan. Nada definition. Itu tinggi level. Basic definition. Apa? Bila saya kata saya ada ilmu, maknanya saya ada apa? Pengetahuan. Kan? Dia ada definition yang saya dah bagi dulu. Kefahaman. Kan? Saya kata tiga perkataan. Tarus lagi dalam. Amy, sabar. Cuba kau jawab apa ni? Telaah tu, Ustaz. Bukan. Hakikat sesuatu. Perkara. Le. Hakikat untuk perkara. Betul lah saya dah beritahu ni tu. Ada Ustaz, lupa. Tak apa. Yang penting saya dah beritahu lah. Saya tak nak saya tak beritahu. Cantik ni Ustaz. Kau cantik? Ada. Ada cantik tu tak jumpa. Ada lah. Ustaz kena selalu spot check macam gini lah Ustaz. Barulah masuk benak balik. Dia dah masuk. Baru kena tolak dengan lemang, hilang. Ini. Kena tolak dengan COVID Ustaz. COVID lagi hilang. Dua bulan muka hilang. Lepas tu saya kata ilmu ni kena saya cakap banyak kali lah. Dia kena masuk ke dada lah. Lagi dia tak ada kat dada, dia hanya bermain di nota-nota kita.
maka kita sebenarnya masih belum mendapat apa yang sepatutnya didapatlah. Dari itulah, kita belum mendapat apa yang sepatutnya didapat. Apa dia? Al-ilmi fis-sudur. Al-ilmi fis-sudur. Kenapa dia dapat? Sebab kau buat lima benda. Kan? Apa dia? Tahajud sekurang-kurangnya dua rakaat. Lagi? Melazimi sugi. Lagi? Mengekalkan wuduk. Lagi? Teruskan taubat. Dan? Merasai nikmat zahir batin itu daripada Allah. Lagi? Makan pada kasar kuat jasad. Bukan pada mengikut akan nafsu. Lima benda. Kita belajar sampai satu peringkat. Orang kata, kau belajar apa? Kau belajar ilmu fardhu ain. Dan orang kata, ilmu fardhu ain ni apa? Kita boleh get the definition word by word. Ilmu ini adalah hakikat satu perkara. The first definition. The second definition tadi yang dia nak kata tadi lah. Ain itu adalah apa? Alim. Bukan. Indiin. 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 Ain. Alim itu adalah? Latif. Latif. Lembut. Mim itu adalah? Malik. Malik. Faham? Itu ain lam mim tu pada another definition. Jadi ilmu ni ada yang padu ain, ada yang padu kifayah. Kifayah. Jadi ilmu ni adalah hakikat suatu perkara. Kalau kita kata kita tahu ilmu solat, kita kena tahu hakikat. Sebenarnya solat ni apa? Ha, sebenarnya lah. Sebenar pula nama dia hakikat. Sebenar pula nama dia hakikat. Kita boleh cerita tau. Definition. Definasi solat. Kita boleh cerita definasi tu, kita boleh urai lah. Solat adalah gabungan beberapa perkataan. Okey, perkataan ni apa? Boleh cerita. Beberapa perbuatan. Perbuatan ni apa? Boleh cerita. Dimulai dengan takbir. Takbir ni apa? Boleh cerita. Apa hadis dia yang dalil mengatakan takbir? Permulaan. Disudahi dengan salam. Salam ni apa? Dengan syarat. Syarat ni maksud apa? Apa beza syarat dengan rukun? Kena beza. Dengan syarat-syarat tertentu. Syarat apa? Syarat sah, syarat wajib, syarat sah, syarat tarukun, syarat sempurna, syarat kabul. Ini buat cerita semayang. Tak cerita mulai lagi. Kenapa? Dia adalah berasaskan satu kaedah yang nama dia hakikat. Belajar sampai itulah. Boleh dapat. Kalau belajar, kadang-kadang saya tengok negeri banyak belajar benda-benda yang bukan menyurus pada perdoa yang sebenar. Saya pendapat saya itulah. Jadi orang dengar nyanyian dah, ini benda perdoa yang orang tetap tak tahu. Punya tak bagus. Okey. Dan yang lain daripadanya adalah ilmu fardhu kifayah. Kecuali kadang-kadang kau belajar hukum-hukum yang berkenaan dengan sebenarnya menjadikan kepaduan yang diwajibkan. Ha, belajar mengenai hukum kepaduan yang diwajibkan, itu adalah fardhu ain. Belajar mengenai hukum kepaduan yang diwajibkan, itu adalah fardhu ain dan jatuh dalam bab apa? Bab apa? Ha? Bak wajib lah. Ulat bak ulang wajib Ustaz, saya tak faham Ustaz cakap apa dia. Dia kata ini mempelajari tentang hukum-hukum berkenaan dengan kesempurnaan mengerjakan padu. Okay, ini bak apa? PK. Belajar cara nak puasa, cara nak semayang, cara nak wuduk, ini benda-benda yang diwajibkan. Kalau belajar bab-bab keimanan dan mentauhidkan Allah, itu bab apa? Tauhid. Tauhid. Tauhid.
belajar tentang mempelajari akan kelakuan hati dan cara membersihkannya. Tasawuf. Tasawuf. Nampak tak dia punya structure. Kita ni online ni dan apa yang saya rancang kat korang buat ni tiga je. Kita lari dia buat tiga ni. Belajar tafsir tak wajib. Belajar syirah tak wajib. Kau faham eh? Eh? Utamakan dululah sebab kita ni orang awam. Utamakan dulu. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita kepadamu hingga engkau menghasilkan ilmu. Okey. Tengok ni eh. Allah juga pernah amin. Jadi Imam Ghazali ni dia mendoakan pada anak murid dia setelah dia beritahu engkau belajar ni, engkau belajar ni, engkau belajar ni. Dan akhir sekali doa dia, doa Imam Ghazali ni dia kata apa? Moga Allah beri taufik kepadamu sehingga engkau menghasilkan ilmu. Okey. Faham satu eh? Satu. Faham satu ni. Kalau kita baca kat rumah, kita tak faham apa benda. Ini ilmu apa? Ilmu apa ni? Kak Syahidah, kau jawab. Tasawuf. Ini? Inilah ilmu fardhu ain. Okey, ni. Fardhu ain. Bagaimanakah nak menghasilkan ilmu? Belajar. Ini macam ilmu ni. Mestilah ia melalui akan apa? Akan proses pembelajaran. Yalah, prosesnya tu macam mana? Enam syarat tu ke? Guru. Enam syarat. Hendaklah kau melalui akan enam perkara yang kita dah sebut sampai muntah ni. Apa benda? Cerdik, zakain, dua ada guru. Ada guru. Ada belanja. Memakan nasi lama. Ada masa turun zaman. Okay. Ini enam perkara yang berkaitan untuk masih ilmu. Wah, mana wah? Aduh, Ustaz. Siapa cakap ni wah, enam perkara ni? Bacaan siapa ni wah? Imam Ghazali, Ustaz. Bukan. Try Ghazali. Siapa cakap ni? Siapa cakap ni? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Inilah kalam. Ini kalam ni maknanya perkataan. Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita tahu ni dalam kepala kita. Eh? Kita tahu yang kepala kita. Okay. Ini kalam ulama yang hebat lah. Yang nama dia. Macam. Aku nampak aku macam hutan kepala Arab ni. La tanal al-aimi illa sama-sama. Jangan bola Melayu pula reti. Sama marab. Lagi dah reti. Okey. La tanal al-aimi illa kisita. Kakain. Ini nama. Ini doa ni ni. Ini bila kata moga Allah ni lah. Ini adalah dia katakan doa dan harap seorang guru.
doa dan harap kepada guru. Guru ni dia mesti doakan anak murid dia. Dan benda yang paling seronok lah bila murid itu dapat ilmu. Itu benda yang paling seronok pada dia lah. Dia doa, moga Allah beri taufik. Taufik ni apa? Petunjuk kesedaran. Tunjuk apa dan apa? Sedarlah dia dan dia perlulah padanya menghasilkan ilmu. Siapa kata tadi? Dia tanya apa? Dia punya tunjuk. Ustaz, nombor 6 tu ada masa yang lama tu, maknanya memang satu kali round je ayyuhal walad ni tak boleh Ustaz, kena tiga kali nipik ni. Memang tak boleh, tak bodoh benda kata berkali-kali tak. Antara kita pun ada cerita dengan saya, mereka dah kata muhimah tiga kali. Ada cakap tadi dia nak kata muhimah tiga kali. Ini kali ketiga ni panjang dengan saya lah. Bukan dulu belajar dengan orang lain. Banyak kat rumah, mendiat kat surau kan. Tapi ada yang kata waktu katam tu pun tak boleh berubah lagi. Kenapa tak boleh berubah? Ada halangan tu. Halangan dia. Ada halangan dia. Dan macam mana dengan atasi halangan? Itu antara yang dosa lah. Ada halangan dia, ada halangan yang menggerakkan dia untuk berubah. Nanti, satu hari nanti, saya akan baca kitab ni. Ni. Dengan Salin, tengok je tu. Ni. Awarid tawadah. Ni, saya baca ni. Tak nampak ke? Tak nampak. Tak nampak, Ustaz. Tak nampak. Tak nampak ya, pun. Ya. Tak apa. Ya. Okey ni. Tengok ni, dia ada halangan. Halangan masa nak mula berjalan kepada Allah. Halangan masa tengah berjalan kepada Allah. Halangan masa tengah jalan lagi yang boleh mencederakan amal. Ini semua dalam kitab Qadar Wasiyah. Saya ngaji ni dengan Ustaz ni lah. Ahmad Bilaudin. Jadi kaedah menghilang halangan dan kita tulis-tulis lah 17 perkara. Nanti lah perlahan-lahan. Eh? Kita akan belajar. Tawadah ni apa? Ni kitab, kitab Minhaj Al-Bidin ke Ustaz tu? Bukan. Ni kitab ni. Nampak gambar ni. Qatul Ghashiyah. Bila ilmi Sufiyah. Fatul Ghashiyah fil ilmi Sufiyah. Ini kita ni bagus ni. Kalau kita sering bertanya, kenapa aku tak boleh nak jalan menuju Allah? Kenapa aku tak boleh nak pergi? Apa bencang-bencang daripada menghalang? Ini nak belajar ini. Awarid Qawadah. Yang belajar ni. Lepas tu macam mana nak langgar halangan-halangan ni? Tak mana? Apa halangan, awa'id, apa tindakan? Ni awa'id ni ada lagi tindakan khas. 17 kena buat. Nantilah nanti insyaAllah. Mana nak berada jauh-jauh ni? Tanya soalan asal pun nak jawab lagi. Mana? Ilmu padu ain. Ilmu apa? Tak jawab lagi. Macam mana nak pergi jauh ni? Tak boleh jauh lah. Okey. Perkara keempat. Saya ambil balik note dia punya tajuk. Ini tajuk dia. Nasihat ke-23. Keempat. Tinggalkan empat perkara.
Ha, yang ni kan? Itulah ni. Amir ni balik. Selat dekat kan? Amir, ya. Ni. Okay, dah tukar boleh selat. Okay. Ni yang kedua aku ni 24. Buka surat 79. Ingat eh, dia ada nombor 2, nombor 3. Ini adalah perkara 4 out of 4. Faham ni? Perkara 4 daripada 4. 3 mana? 3 ni. Nombor 3. Sekejap eh. Ini 3. Ini kerjakan 4 perkara sekejap. Kerjakan 4 perkara. Okey, ini 3. Ini 3. Ini perkara ketiga ni apa? Perkara ketiga. Yang ni hilang. Perkara kedua. Belajar. Perkara ketiga, belajar memperbaiki hati dan membersihkan diri. Ah, yelah. Ni yang ketiga ni. Ni ketiga. Ni ketiga ada kata-kata lagi kat atas. Ah, ni kedua. Ni kedua. Lepas tu dia ada, dia ada yang yang pertama. Ah, ni yang pertama. Ni eh. Muka surat 76, ini yang pertama. Lepas tu ini yang kedua. Ini yang ketiga. Dan sekarang ni kita nak pergi yang keempat. Faham eh? Dekat mana kita berada tau. Ha, ini keempat. Apa Imam Ghazali nak kata ni? Tinggalkan empat perkara. Yang keempat. Eh, bukan ni kerjakan empat perkara. Ni kerjakan empat perkara eh. Ni kerjakan. Sebelum ni ada tinggalkan bukan empat perkara. Betul. Ni kita masuk nasihat ke 23, tinggal kerjakan empat perkara. Nasihat ke 24, nasihat ke 23, tinggalkan empat perkara. Nasihat ke 24, kerjakan empat perkara. Sekarang ni dah sampai nombor 4. Dapat ke tidak, apa saja kami? Alhamdulillah, insyaAllah. Boleh faham eh? Okey. Apa dia kata? Jangan engkau terima apa-apa dia. Kan? Kedua. Jangan engkau menghimpun harta. Empat apa? Menghimpun harta dunia lebih banyak daripada cukup makan setahun. Jangan engkau menghimpun dan harta dunia lebih banyak dari cukup makan setahun. Cara umum dia gitulah. Cara umum dia dilaranglah kumpul harta dunia, dilarang. Tetapi hendaklah dikatakan hendaklah kau mengumpul akan amalan. Amal. Dikasih akan dunia yang tak menghimpunkan. Ini yang dia tak bagi ni. Dia kata apa? Jangan himpun maknanya jangan kasih akan dunia. Dengan rahsiakan dunia. Jangan cinta engkau akan dunia. Itu maksudnya, jangan nipun engkau akan dunia. Lagi, apa yang ulama kata? Jangan fikir engkau akan ke. Lagi, dia kata apa?
jangan sering menyebut dan memikirkan hal dunia. Ini yang membinasakan kita dia tak habis-habis cerita lain. Dia tak cerita lain. Cerita dunia, 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 dunia. Orang dengar, orang nampak. Muak, orang jadi muak. Tetapi adalah sebaliknya diajar kita untuk buat satu perkara yang lain yang terbalik daripada ni. Kita pun tahulah sebaliknya ni apa ni. Ini kasih ia kan terat. Apa lagi sebaliknya? Menjadi ia orang yang pemurah. Lagi apa dia ni? Banyak memperkatakan akan akhirat. Okey. Nombor 21 lah, Zat. Nombor 1 lah. Nombor 1 lah. Nombor 2 lah. Okey. Nanti kita sambung. Kita ambilkan sini. Allahumma ja'alku ta'ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikan makanan keluarga Muhammad ini hanya secukup saja. Ini yang Rasulullah pernah doa. Dia nak biar kat dunia ni boleh cukup. Dia tak nak lebih. Dan Nabi Muhammad tidak mempersiapkan makanan cukup setahun ini bagi kesemua isterinya. Tapi hanya bagi mereka yang lemah imannya saja. Adapun isteri yang kuat imannya, maka Nabi hanya mempersiapkan baginya makanan untuk sehari setengah saja. Amboi. Maksudnya dia tak mengandang dunia ni benda yang penting ni. Tak mereka yakin pada rezeki tu panduan yang diberi lah. Nanti kita sambung. Nak sambung. Nasihat ke 25. 25. Hari Isnin minggu depan. Ini buka surat. Kalau kita tak lama, buka surat 80. Okey. Kita nak baca doa ni nanti. Dan kita nak tengok apa benda yang Imam berkata doa. Bagi penutup. Kemudian habislah kitab ni. Katamlah kitab ni. Dan kita akan baca kitab. Apa? Al-Qudamah. Mana ni kitab tu? Dah beli kan kitab tu? Al-Qudamah. Dah beli kan kitab kan? Lagi 2 minggu ni rasanya kita dah mula pakai kitab tu pula. Lagi 2 minggu kita pakai kitab tu. Okey, cukuplah untuk petang ni. Semoga Allah bagi kita berfahaman dan pelajaran mendapat-mendapat. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu Alhamdulillah.